Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengatasi error 248002 mesin IRA 6075. Pertama kita error dulu. Bintang 28 tekan bareng. Bintang model list OPR function clear error. Oke, kita reset, kita matikan mesin. Tunggu sampai mesin mati. Proses. Setelah mati, kita ke arah kerangkaian ADF scanner. Kita ganti. Ganti, kita tarik kabel-kabelnya, kabel ini tombol dulu baru tarik, kabel ini, lalu ini buka dulu, tarik kabel-kabelnya. Copot satu per satu. Ini ada pegangannya tombol. Tombol baru ditarik. Kalau yang ini copotnya agak hati-hati ini. Karena ada tombol ini tengah ini. Kalau ditarik langsung rusak ini. Tombol baru ditarik pelan-pelan. Rawan rusak. Kita coba ganti baut-bautnya. Ada sini. Kalau udah semua, kita ambil yang kene. Kita ambil dan kita siapkan. Ini siapkan yang kita ganti. Ini yang lama ya. Kita ganti yang baru. Kita pasang yang rangkaian baru. Kita bawa dulu. Thank you.
kita pasang kabel-kabelnya lagi. Pasangnya juga agak hati-hati. Tombol langsung ya. Klik. Oh ya. Sebelum nyopot ini kan nyopot rangkaian ADF, soketan roket ADF. Ini sama ini ada tiga, satu, dua, tiga. Soketannya ini hampir sama-sama ini. Nyopotnya agak hati-hati nih. Jadi sebelum nyopot rangkaian ini dan nyokop rangkaian ADF. Kalau nggak dipasang pun nggak masalah ini. Pokoknya ada tiga ini. Lalu kita nyalakan mesin, kita coba. Ini sangat. Nyalakan mesin. Kita tunggu proses. Nyalain mesin. Mesin udah siap digunakan. Ya, udah ready ya. Jadi intinya error 248002 diakibatkan karena rangkaian ADF atau scanner ini rusak. Setelah kita ganti, mesin udah ready kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.